Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Untuk video kali ini adalah tentang seorang akak ni bawa kereta pergi airport mah. Masa tunggu dalam kereta, tiba-tiba datang pula seorang pakcik kopiah dengan muka senyum seram kata steam macam siakap tiga rasa ni. Sentik-sentik tingkap kereta akak dan minta RM2. Bye. Bapa. Mentang-mentang akak cantik, seorang je duduk dalam kereta. Pakcik kopiah tu terus nak buat ono. Jom kita saksikan video ni. Masalah dekat sini adalah kalau kau betul-betul nak minta RM2 tu, nombor satu, simpan sikit muka katai kau tu mah. Janganlah tunjuk muka macam nak makan anak darah orang. Nombor dua, huish, babak besar now lantai emas dan cincin kau tu. Macam mana orang nak percaya kau tu miskin? Tak kisahlah itu ori ke cetak lompat ke, simpan sikit mah, buatlah kaya betul-betul susah minta sedekah. Rupo nyawa kau keram. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!